Madinah tuan-tuan ya. Hotel banyak tutup. Kedai pun banyak tutup. Tengok Kentucky ni pun depan ni pun tutup lagi. Kentucky ni pun tutup. Ini saya berada di hadapan Masjid Agamamah eh. Ini Masjid Saidina ini Masjid Saidina Abu Bakar. Ini Masjid Agamamah dan depan sana ialah Masjid Nabawi. Jadi tuan-tuan tutup semua di kawasan ni. Ini kalau ikut mahala ke di hadapan makam Nabi ya. Mahala ke Masjid Bilal bin Rabah. Jadi sekarang ni banyak tutup tuan-tuan, masih tutup lagi. Kedai-kedai pun tertutup kerana jemaah banyak negara belum dibenarkan, termasuk jemaah daripada Indonesia belum dibenarkan. Jadi nampak sunyi lagi. Mudah-mudahan akan dibuka tidak lama lagi. Okey, tuan-tuan eh. Inilah minum pagi kami pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku. Mantap. Oh, ah, ya mani. Ya mani. Mantap. Mantap. Dia dah lama tak jumpa orang Indonesia Malaysia ni. Ni, cakap ni. Bila pakej umrah ni yang tak ada makan tuan-tuan eh, kena standby kita nak mencari makanan sendiri. Ini waktu pagi lepas solat subuh. Kami pergi ke pintu yang menghala ke depan apa Masjid Nabi ni, yang menghala ke Masjid Agamamah. Kerana saya pernah tinggal di sini tahun 2019 dengan pakej Insaf Travel dahulu. Jadi sekarang cuaca yang mendung, yang nyaman, sejuk, sedap kita berjalan di sini. Dan ada masih ada satu kedai buka di sini, kedai Runcit eh. Kita boleh beli macam-macam makanan untuk minuman pagi, susu, buah-buahan, roti dan sebagainya. Dan si budak yang menjual ni pun, si Yamani ni pun pandai dia cakap Melayu, kerana sekawasan ni dulu ramai orang Indonesia tinggal eh. Jadi kena cari makanan sendiri lah tuan-tuan eh. Ini pagi ini kami makan di sini lah, di pintu hadapan ni. Jaga-jaga Yamani, dia cong kita gang. Muhammad jangan cong ah. 50 apa?